Halo guys, saya Rifin and welcome back with me 1001 Official. Dan iya, di video kali ini kita bakalan ngebahas suatu skin yang akan datang di bulan Desember nanti kan. Kalian bisa lihat sendiri, ini adalah tampilan skin Gatot Kaca. Mari kita ulang saja duplikannya. Dan ini dia tampilan untuk skin Gatot Kaca. Kalian bisa lihat sendiri, ini bener-bener luar biasa ya guys ya. Untuk tampilan dari mode pick dari hero Gatot Kaca skin epic ini ya. Skin epic ini sudah jelas yang namanya Lutki ya. Lutki, yang namanya Lutki itu kalian harus menghabiskan puluhan juta. Enggak puluhan juta juga sih, yang penting jutaan untuk mendapatkan skin dari Gatot Kaca ini. Kalian bisa lihat sendiri, oke. Ini dia untuk skill satunya. Menurut kalian gimana untuk skill satunya? Sangat keren bukan? Dan ini dia tampilannya, ada skit bola-bola yang mencinar-sinar gitu ya. Sangat luar biasa sekali untuk skill satu dari Gatot Kaca ini. Luar biasa. Dan kita akan pergi ke skill 2-nya. Untuk skill 2-nya namanya Unbreakable. Dan kalian bisa lihat sendiri, skill 2-nya itu adalah menahan ya, menahan dan tiba-tiba maju boom gitu dia. Untuk skill efeknya ada warna ungu-ungunya ya. Itu sangat luar biasa sekali ya. Yang sebelumnya itu tidak ada dan sekarang ini ada. Oke, ini sangat keren sekali. Patut dibeli karena harganya juga mahal. Oke, dan ini dia untuk skill 3-nya. Kami bisa skill 3-nya ini Avatar of Guardian. Dan ini dia skill 3-nya, boom. Nah, untuk skill 3-nya masih belum terlalu terlihat efeknya. Pasti kalian akan melihatnya jika sudah benar-benar rilis dan sudah benar-benar resmi, oke? Okay? And ya kan, sekarang ini adalah tampilan dari skin Starlight bulan Desember, yaitu Hero Fanny. Menurut kalian untuk Hero Fanny itu seperti apa? Menurut saya itu sangat keren sekali karena dia identik dengan warna pink ya. Kita belum tahu untuk tampilan mode pink itu seperti apa, tapi kita sudah mendapatkan info mengenai tampilan hero nya itu seperti apa ya, tampilan skillnya. Oke, seperti ini ya gan ya. Kalian bisa lihat sendiri untuk skill 2 nya itu tornado. Oke, tornadonya berwarna pink, identik dengan warna pink, dan talinya berwarna hitam ya. Ini sangat luar biasa sekali ya. Kita lihat saja langsung tornado kedua, dan ini untuk ultinya juga identik dengan warna pink. Jadi semuanya itu warna pink ya. Menurut saya ini adalah tampilannya sangat keren sekali. Lihat tornadonya luar biasa sekali bukan? Ini adalah tampilan dari hero Fanny skin Starlight bulan Desember. Buat kalian yang setuju saya giveaway bulan Desember nanti untuk skin Starlight Fanny, silahkan kalian jawab saja di kolom komentar. Oke. Dan ya, ini adalah tampilan dari skin season 10 hero Parsha ya. Banyak sekali yang kecewa, yakni kenapa harus Parsha yang menjadi skin season 10? Kenapa tidak hero-hero OP saja yang sedang jadi meta? Itu juga saya tidak tahu ya kan ya. Itu adalah semuanya rencana Muntun dan trik Muntun ya. Itu semuanya hanya punya Muntun. Ya, untuk videonya sampai ini dulu ya guys ya. Untuk tampilan skin dari season 10 ini belum lengkap, hanya skill burungnya saja yang bisa diubah ya. Jadi itu aja dulu ya. Buat kalian saya ingatkan, yang setuju saya giveaway skin Starlight bulan Desember yakni Hero Fanny, silahkan saja kalian jawab di kolom komentar ya. Nanti saya buatkan videonya jika kalian banyak yang setuju, oke? Dan itu aja untuk video kali ini. Saya Arifin dan ya, sampai jumpa di video selanjutnya. Burung pelikan, burung cenderawasih. Cukup sekian dan terima kasih. See you next video kan, and bye-bye.